Kita mulai masuk. Kita lihat tidak ada yang berantem ini. Bertemu lagi bersama Vito Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau menggabung dua kotak menjadi satu. Jadi ini nanti mau saya gabung ke ini, kotak yang ini. Tapi sebelum lanjut, saya mau pakai apa di dulu. Soalnya nanti koroni ini mau saya keluarkan dari kotak. Dan tidak lupa bagi teman-teman, silakan dibantu subscribe, klik dan share ke teman-teman agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Jadi kita buka dulu koroninya. Kenapa ini saya gabung? Ini koloninya. Jadi ini koloni baru atau pecahan baru. Satu sudah jadi menetas dan mulai bertelur. Terus satunya mati. Setelah itu saya donor dengan sisiran yang ada telur baru. Ini sisirannya di tengah. Ini. Terus ratu jadi menetas. Setelah beberapa hari saya lihat, saya cek, ternyata ratu mati lagi. Kelihatannya dieksekusi. Dan ini bikin ratu lagi. Tapi saya sudah yakin ini akan jadi ratu karena beda dengan ratu yang sempurna. Ini sepertinya dari telur para pekerja. Ya, buang. Jadi saya donor sampai 3 kali. Kalau ratunya jadi, mati lagi. Sepertinya dieksekusi. Oleh karena itu, daripada koloninya habis, mending saya gabungin saja. Sekarang kita lihat kotak yang ini. Ini saya sudah persiapkan air dicampur vanili sama madu. Jadi nanti caranya ini nanti ditukar sama kotak yang itu. Yang itu diturunin, koloni suruh keluar. Sekarang saya tukar dulu kotaknya. Sekarang kotak sudah ditukar. Kita buka dulu koloninya. Sekarang kita coba dulu pakai air vanili sama madu nih. Jadi ini air dicampur vanili dan madu supaya tidak berantem. Dan ini juga ya. Sekarang kita keluarkan saja koloninya biar masuk ke kotak yang ini. Mulai masuk. Kita lihat tidak ada yang berantem ini.
sekarang kita tutup dulu. Kelihatannya tidak ada satupun yang berantem. Ini sebagian besar sudah masuk. Demikian cara kita menggabung koloni. Semoga video ini bisa dipahami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.